Itu bolehnya jogging, teman-teman. Jalan Capung Tanah, dan kita kalau lurus saja nanti kita bisa ke Jalan Basangkasa ataupun nanti kita bisa ke Jalan Kayu Ayam. Jalan Raya Seminya cukup ramai lancar ya untuk lalu lintasnya. Tuh di depan ada makanan, rumah makan Padang. Sebelahnya lagi ada setor baju, itu ada setor baju juga, all item diskon 50%. Dan nanti kita akan jalan sampai ke pantainya ya. Jadi ini kita lurus saja, nanti kita bisa tembus ke Pantai Seminya. Jadi video ini saya ambil tanggal 1 Januari 2024 ya teman-teman. Semalam itu saya nonton pertunjukan pesta kembang api ya di Pantai Kuta Bali. Di sana ramai sekali teman-teman. Dan kalau teman-teman penasaran, videonya ada di bawah video ini. Dan di Jalan Capung Tanduk pun juga ramai pejalan kaki ya teman-teman. Ini di sini ada spa. Spanya pun juga cukup ramai. Itu ada jual minuman. Itu juga banyak bule di sana teman-teman. Dan cuaca siang hari ini sangat panas terik teman-teman. Panas sekali ya, padahal tadi pagi itu sempat hujan lumayan deras loh. Di tempat saya sih, saya tinggalnya itu kan di Nusa Dua. Tadi itu hujan deras. Ada restoran juga di belah sini. Ini bolehnya jalan kaki, nggak pakai kaos loh. Ini kalau kita nggak pakai apa tuh sih? Kalau bule-bule kan emang suka nggak pakai kaos, apa pakai siapa kayak singlet-singlet gitu ya. Soalnya mereka itu suka kalau kulitnya agak gelap gitu. Kalau kita kena panas sedikit aja sudah gelap sekali badannya, kulitnya. Ini bulenya lagi berbelanja. Tuh di depan ada bio spa. Jadi yang jual pernak-pernik, restoran dan hotel itu sudah buka semua ya teman-teman untuk di Jalan Capung Tanduk. Ada Mozzarella Bar and Resto. Dan di Jalan Capung Tanduk itu juga banyak sekali hotel ya. Jadi teman-teman kalau menginap di jalan ini sangat sangat strategis sih menurut saya. Soalnya kalau mau ke pantai itu tinggal lurus saja. Mau ke Pantai Seminya, sebelumnya kan ada Pantai Double Sik, Pantai Legian, Pantai Batu Beli, dan Pantai Kuta juga bisa teman-teman ya. Kalau kita melewati trek joggingnya ya. Soalnya lebih dekat kalau melewati trek jogging. Dan video ini saya ambil siang hari ya, sekitar jam 2 siang. Jadi cuacanya masih lumayan terik ini teman-teman. Ini ada kopi shop. Ini ya kalau kita belok ke kiri ya, itu ada penginapan juga dan hotel.
Ini kita jalannya santai aja ya, slow-slow. Tuh belinya nyari kipas. Itu ada Galaxy Spot Bar, di sana pun juga sudah buka. Mie Sepang. Dan untuk lalu lintas di Jalan Campung Tandu ramai lancar ya, tidak ada kemacetan sama sekali. Soalnya emang siang gini sih teman-teman, jadi nggak begitu macet. Ini belinya lagi naik sepeda. Ini ada Italian, restoran Italia. Harganya start from 125.000 teman-teman. Di sebelahnya lagi juga ada restoran dan ada hotel juga ya di sebelahnya itu. Wih, harganya lumayan ya. 1.200.000 mungkin karena itu teman-teman. Pas sekarang kan juga musim-musim liburan ya. Jadi hotel-hotel di Bali itu harganya tuh lumayan lumayan naiknya ya. Ini agak macet soalnya di depan tadi ada mobil box turun mau nurunin barang tadi. Ini restorannya di sini belum buka ya. Sudah buka nih teman-teman. Sudah buka. Buka dari jam 9 sampai jam 12 malam. Ini ada gantungan kunci, tas, koper. Ini di sebelah sini apa nih? Nggak tahu siapa ini. Belum buka tapi. Sepanya ramai semua ya. Dan buat teman-teman yang baru datang di Bali ataupun berlibur ke Bali, selamat berlibur di Bali ya. Semoga liburannya menyenangkan. Dan kalau sudah di Bali nih semalam, kak teman-teman apa nonton pertunjukan kembang api di mana nih? Kalau saya semalam itu di Kuta teman-teman. Iya, menengok dulu restorannya. Kayaknya di Kuta semalam itu full ya. Di Kuta semalam itu ada pertunjukan kembang api itu ada di belakang pasar seni Kuta atau di shelter kebencanaan Baruna dan di Discovery Mall. Itu di sana sangat ramai sekali teman-teman. Pulangnya aja saya agak belakangan ya, soalnya kalau langsung pulang itu biasanya suka desak-desakan. Yogurt, gelato. Di sana ada minimarket, ada Miguel itu apa nih? Kayak naik klub ya. Tuh di sini ada restoran. Harga mulai 65.000 teman-teman. Itu belinya jalan kaki, mau ke pantai mungkin. Kalau siang itu pantainya itu biasanya lebih rame bulenya teman-teman ya, daripada lokal. Soalnya bule pada berjemur, pada main surfing. Ada juga sih sebenarnya wisatawan lokal atau domestik, tapi cuma beberapa aja. Tapi kalau sore jam 5 ke atas itu biasanya itu full pantai-pantai di Bali tuh. Ini ada restoran, ini juga sudah buka restorannya. Di sebelah sana ada setar baju. Ada polo. Terima
baju-baju diskon semua tuh teman-teman. Diskon 50%. Ini ada barbershop tapi belum buka ya, masih tutup. Ini ada studio tato. Ada spa Zema Healing spa. Ini ada Lakida, ini restoran juga sudah buka restorannya. Ini budenya jalan-jalan naik motor. Dan ini di dalam ada yang jual perapli juga ya di sini teman-teman. Ini ada tourist information. Ini ada jual perapli semua. Sudah buka semua sih di sini, sudah ramai juga. Ini ada restoran, ini juga ramai di dalam teman-teman. Tempatnya enak ya, adem walaupun di luar. Soalnya banyak kayak pohon-pohon gitu teman-teman. Dan itu kalau ke sana lurus saja itu ada villa juga. Ada restoran tapi belum buka nih restorannya teman-teman. Italian restoran. Ini ada spa. Liburnya lagi berbelanja. Lebih jam tadi. Nah itu ada Beci Seafood Grill and Bar. Itu ada penginapan teman-teman kalau belok ke kiri ya, namanya Pink Hotel. Jadi tinggal masuk aja. Tuh di sana ya, tinggal room. Dan ini di sebelah kanan juga ada hotel ya. Enggak tahu hotel apa. Ini juga cukup besar hotel. Hotel bintang 4. Depannya ada minimarket, tuh ada palas restoran, tuh banyak ojek di depan. Jadi ojek, nyari ojek di ojek atau ojek pangkalan atau ojek online itu sangat mudah ya, kalau gimana teman-teman. Setiap tempat itu ada selalu. Ada hotel Blue Rizia Resort by Double C. Itu hotelnya ramai sekali teman-teman di sana. Dan itu kan ada belokan. Jadi kita kalau belok ke kanan itu ke Jalan Drupadi ya. Ke Jalan Drupadi dan setelah itu kita akan ketemu sama Jalan Kayu Ayah. Lebih dekat sih teman-teman. Jadi kalau mau ke Jalan Kayu Ayah lewat sini. Soalnya kalau lewat Jalan Raya tadi yang pertama
awal video tadi itu agak lumayan macet soalnya. Apalagi kalau bawa mobil ya. Oke, tapi kita akan lurus ya. Kita akan jalan lurus. Soalnya kita akan menuju pantai. Tuh beli 2 gratis 1 di Bluzy Restoran, teman-teman. Minuman kayaknya. Iya, bir, mocktail sama cocktail. Dan itu kita kalau belok ke kiri ya, ke kiri juga ada hotel, namanya Hotel Indigo ya. Hotel Indigo itu ada akses ya kalau mau ke pantai. Itu hotel bintang 5 Indigo, teman-teman. Dan di sebelah kanan ini adalah Hotel Grand Mas Seminyak. Ini hotel bintang 3 ya. Dan dekat juga kalau mau ke pantai tinggal jalan aja 5 menit sudah sampai. Ini ada restorannya, 2 sisi namanya. 2 sisi kitchen and bar. Tuh bolehnya jogging, teman-teman. Ini ada Dolce Gelato. Ini ramai sekali gelato. Jalan lurus. Sebentar lagi kita sudah mau nyampe ke pantainya nih. Kenapa? Tadi ditawarin taksi ya sama bapaknya. Ini ada hotel namanya Puri Cendana. Tinggal masuk aja. Ini ada motor disewakan, teman-teman. Ini depannya hotel ini tadi. Ada PCX, Air Max, apa nih sebelahnya? Sebelahnya motor laki sih, tapi nggak tahu saya namanya apa. Jadi teman-teman kalau menginap di Grand Mas Seminyak ataupun di Puri Cendana tadi sangat dekat ya, kalau mau ke pantai tinggal jalan kaki. Dan untuk pantai Seminyaknya next akan saya bikinin videonya terpisah aja ya, teman-teman. Soalnya kalau cuma sebentar di pantainya kurang asik juga, kurang seru gitu loh, apalagi kalau jam segini juga ke pantainya. Dan oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.